MTSN Satu Pati menggelar halal bihalal selama 2 hari, Jumat, Sabtu, 13-14 Mei 2022 dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Acara yang digelar secara daring dan tatap muka ini dilaksanakan di ruang indoor dengan menghadirkan Ali Arifin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Habib Mahdi bin Yahya, Kiai Haji Ali Mudofar Al-Hafiz, Alif Silvia Lutfia, juara 3 Aksi Indosiar 2022, dan Muhammad Yusuf Setiawan, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Acara yang dilaksanakan di ruang indoor ini bertujuan untuk melestarikan tradisi saling memaafkan, sekaligus memberikan inspirasi kepada seluruh warga madrasah. Kepala MTSN Satu Pati, Ali Musyafa, menjabarkan makna halal bihalal sebagai momen terbaik untuk saling memaafkan bagi seluruh keluarga besar MTSN Satu Pati. Menurut Bapak, apa makna halal bihalal? Halal bihalal itu saling memaafkan antara guru dan murid karena mungkin Bapak Ibu guru tidak bisa melayani sepenuh hati, belum bisa melayani sebaik mungkin kepada anak-anak, maka Bapak Ibu guru harus minta maaf pada anak-anak. Demikian pula mungkin anak-anak mempunyai kesalahan, jengkel ke waktu diajar, tidak memperhatikan waktu diajar, maka pada kesempatan Idul Fitri ini, sebenarnya tidak harus di Idul Fitri ini untuk minta maaf, tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk saling minta maaf, saling memaafkan. Nah, maka dari itu harapannya ini nanti anak-anak betul-betul fresh, antara anak dan anak, antara anak dan guru, antara guru dan guru pun tidak ada rasa iri, dendam, apalagi balas dendam. Sementara itu, saat ditemui usai acara, Alif Silvia Lutfiah, alumni MTSN Satu Pati, yang menjadi juara 3 Aksi Indosiar, memberikan pesan kepada siswa-siswi MTSN Satu Pati agar tetap semangat belajar dan memiliki akhlak yang baik. Yang pertama harus semangat belajar. Semangat belajar apapun sesuai dengan kemampuannya. Seumpama bisa olahraga berarti harus semangat belajar olahraga. Bisa bidang matematika, semangat belajar matematika. Pokoknya semangat selalu, jangan pantang menyerah. Kemudian yang nomor satu harus punya akhlak. Kita sebagai murid, sebagai siswa itu harus punya akhlak, punya adab kepada guru kita. Karena itu nanti yang akan menentukan kita di masa depan. Karena ada sebuah ulama yang mengatakan bahwa adab itu kita harus mencari apa? Kita harus punya adab terlebih dahulu gitu daripada ilmu. Meskipun dua-duanya sangat penting. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Jadi harus punya akhlak yang baik untuk adik-adikku MTS Negeri 1 Pati. Alif juga berharap MTSN 1 Pati semakin jaya dan dapat melahirkan berbagai prestasi dalam bidang apapun. Tidak jauh berbeda dengan Alif, Muhammad Yusuf Setiawan, alumni MTSN 1 Pati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Al-Azhar Kairo Mesir, membagikan kiat-kiat sukses kepada siswa-siswi yang hadir dalam acara halal bihalal tersebut. Kakak saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Mesir. Kalau boleh tahu kiat-kiat sukses yang bisa dibagi untuk siswa-siswi di MTSN 1 Pati? Ya, kalau untuk motivasi saya kira kembali kepada pribadi masing-masing ya. Intinya adalah saya yakin bahwa adik-adik itu memiliki
potensi yang lebih daripada kami sebagai generasi awal, karena sistem pendidikan sudah semakin maju, kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Hanya saja yang seringkali kita sayangkan, boleh jadi adik-adik itu hanya perlu untuk menggali dan untuk memberikan kepercayaan diri yang lebih, karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk melangkah lebih jauh, tapi mungkin karena, mohon maaf, mungkin karena lingkungan dan segalanya, itu kadang kita tidak bisa menemukan jati diri kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang sukses, bergaul dengan orang-orang santun, kita ambil ilmu mereka, kita ambil adab mereka, dan dengan harapan itu mudah-mudahan kesuksesan mereka menular ke kita. Itu saja. Ya, pesan saya sederhana, intinya adalah jangan menyerah, itu yang penting. Jadi yang namanya kegagalan itu biasa. Seringkali orang-orang hebat itu memang hanya menampilkan keberhasilan mereka. Tapi yakinlah, di balik keberhasilan itu mereka punya kegagalan. Entah satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, sampai benar-benar kegagalan itu bosan untuk menghampiri adik-adik semuanya. Yusuf mengimbau agar siswa-siswi MTSN 1 Pati dapat menggali potensi dan lebih percaya diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Breaking News MTSN 1 Pati, mengabarkan.